Keren. Warga ternyata datang nyumbang. Alhamdulillah. Roki itu pak alatnya. 35 kini 36. Yang 36. Saya serasa dipercaya. Assalamualaikum. Cekalin yang anak jadi mekanisme kerjanya yang ada di sini bagaimana? Yang pertama ini ada data pusat warna bisa bulat. Oke. Keamanan bidang kesehatan. Oke, bagus. Kesehatan. Bagus. Ekonomi bidang hiburan. Hiburannya ngapa? Bidang hiburannya ada bapak. Mewarnai pak. Mewarnai apa bapak? Oh anak-anak. Mewarnai, menyanyi, membaca puisi. Iya. Ada video-videonya enggak? Kalau sementara fotonya pak. Jadi saya lomba untuk anak-anak mewarnai, kemudian saya bagikan. Ayo, jarai. Ini pak, saya kasih reward ke anak-anak SD untuk membangun sekolah. Oh, mereka biasanya bohong. Karena lama enggak sekolah atau pak, saya kasih makanan untuk berbuka. Seperti ini contohnya. Oh, dikasih. Iya, saya kasih hadiahnya, gift-nya mewarnai. Terus ini temanya kesehatan. Demam berdarah, biar kita tidak fokus corona saja, tapi ada yang lebih penting yaitu seperti demam berdarah. Tambahin duit aja mas. Gitu pak. Ya, boleh pak? Boleh. Oh iya. Oh, coba ini ya. Video mas. Jadi pas lagi mereka ini jelas video. Oh gitu. Nah, foto kurang berbunyi. Nah, video itu ada aktivitasnya, nanti ada testimoninya. Gitu. Biar orang tahu bahwa hiburan ini ada pentingnya. Ternyata anak-anak malah saya nggak kepikiran. Kemarin pikiran saya itu malah yang stres kan yang tua. Nek yang kecil itu nggak stres. Sebel kan gurunya. Kasian yang anak-anak perlu dibombong pak. Psikologisnya perlu dibangun pak. Anak-anak perlu dibombong. Waktu ini disumbang ini panjang selesai. Oke, hiburan. Terus ekonomi apa? Oh, bantuan pada masuk ke sini. Oke. Oke. RW. Ini levelnya RW ya, berarti? Iya, RW. Oh, okay. Bagus sekali. RW ini ada langsung dikasih bantuan ya. Ini ada Bapak, kami dari Semarang. Oh, iya, sini. Oh, menyumbang. Ya, monggo. Oke. Ini Bapak bisa menyaksikan dari Bapak. Ya udah saya saksikan dari sini. Dari sini juga kita. Iya. Rumah donasi memberikan bantuan pada warga Candi Tansari ya. Sembako berupa sembako gratis. Semoga amin. Segera hilang. Amin. Ini dari mana Mbak? Mixemar kumpulnya dari mana gitu? Siapapun bisa masuk pak. Ini saya pas ngecek Jogol Tonggo di RW 5 Kelurahan Jumlah dan ternyata Jogol Tonggonya mulai berjalan. Justru hiburan yang kemarin banyak ditanyakan orang Duopol, ternyata kreatif sekali. Anak-anak menjadi perhatian. Anak-anak mentalnya ditingkatkan, ternyata ada lomba menggambar dan sebagainya. Ini keren.
bidang ekonomi ternyata menerima bantuan sekaligus menyalurkan. Selain menerima bantuan, menyalurkan apa lagi yang ekonomi? Lumbung, Pak. Lumbung. Seperti ini. Apa? Bibir lele. Iya. Itu di mana? Ini nanti di RW5 jadi RT 8. Bibir lele di samping sini satu, yang kedua. Oh, di sini ada? Iya. Oh, ada bibir lelenya. Iya, terus yang kedua, nanti setiap warga kita siapkan satu kotak ember yang bibirnya itu ada kangkungnya. Sudah di depan, Pak. Yes. Ada lelenya, ada kangkungnya. Kalau makan kangkung banyak kan bisa ngantuk. Eh, Pak Terwan ya, kemarin ya. Kesehatan apa kesehatan? Iya, Pak. Kesehatan kami menjadwalkan penyemprotan di warga RT 1 sampai 3. Kemudian kami juga yang rentan terhadap COVID ini terkait dengan lansia, Pak. Lansia, bagus. Lansia itu kami perhatikan. Oke. Kemudian keluar masuknya ojol itu juga kami perhatikan. Ya, lansia, Mas ya. Iya, lansia kami perhatikan. Iya, saya. Iya, ya, Pak. Ya, terus. Ojol. Penyandang disabilitas ada nggak? Nggak ada, Pak. Di sini nggak ada. Ada. Ibu hamil ada nggak? Ada nggak di sini? Ada. Berapa kira-kira? Satu, kurang lebih. Ada lima, ya? Ada lima. Nah, coba dicek ya, biar bisa dipastikan ibu hamilnya. Yang menghamili siapa? Suaminya. Ya. Ibu hamil ada. Ibu menyusui ada nggak? Ibu menyusui. Nanti dicari ya. Kenapa ya, tadi ya, bagus ya, yang apa namanya, lansia, penyandang disabilitasnya nggak ada, ibu hamilnya. Karena ibu hamil ini penting, jangan sampai asupan gizinya berkurang. Nanti kalau anaknya stunting bahaya, kalau nanti gede gini nggak apa-apa. Atau panjang-panjang gini nggak apa-apa ya. Itu sama yang balita. Biasanya mereka butuh susu. Nah, jadi nanti kalau ada yang perlu diadakan, ya, susu untuk bayi ya. Ekonominya, apa kesehatannya? Pak, ini ada bantuan. Oke, kita dulu. Sosial keamanan apa ini? Keamanan dan keamanan. Jadi, kita dengan dampak COVID-19, kita menindak daripada apa yang di biasanya di keluarga remaja untuk berkumpul, kita menindakan, Pak. Ya. Yang lain keluar dulu ya, bendera susuan. Ya. Kita memberikan himbauan melalui musola. Ah, bagus. Oh ya, lalu, apa biasanya pengumumannya apa aja di musola? Jika berkerumun, jaga jarak, selalu pakai masker, selalu cuci tangan pakai sabun, ya, ya. Sampaikan terus menerus. Terus menambahkan bagi warga penjual supaya yang jualan itu memberikan kepada pembeli jajanan untuk jaga jarak. Ya, bagus. Ya. Oke, yang ini apa? Ini bagus ya. Ya, saya pesan tadi ya. Oke, yang mau nyumbang silakan. Ini sumbangan dari mana? Dari warga. Wah, keren. Warga ternyata datang nyumbang. Alhamdulillah. Eh, tak dongane rezekine oke, Mas. Amin. Dompete tambahkan duduk banget ya dompete ini. Isinya HP, Pak. Isinya. Bapak yang punya kolam renang. Oh, mantep. Tak dungake sing renang oke nek saiki aja. Ya kita tutup. Tutup ya? Wis dingoni lele sik wae. Kan bahaya. 2 bulan 3 bulan habis itu dikuras lagi lele dia. Oke, makasih ya. Tak dungake rezekine tambah oke. Amin. Ya, Bapak Ibu makasih. Tetap semangat tadi waro-waronya bagus menggunakan musola. Libatkan masyarakat jaga semuanya. Termasuk kita cegah dari kriminalitas. Pastikan warga tidak ada yang lapar. Amin. Nah, itu pastikan. Pasti ada, ya. Oke, nanti kita cek lumbung ya. Pasti ada bantuan dari tetangga. Makasih ya, Pak ya. Dan Sabtu nanti siap kabin. Selamat malam. Assalamualaikum. Oh ya. Jadi semua bantuannya nanti masuk sini. Ini sudah disiapkan. Iya, ini ya. Ya, jadi gini ya Pak, saya titip. Itu kan banyak yang minta sumbangan. Iya. Pasti dari Pemkot kan daftarnya ada yang ada. Rapi, okay, ada iya. Yang tidak rapi. Iya, siap. Yang tidak rapi-rapi kalau dia belum udah kasih aja dari sini. Okay, jadi bensin penting KP Keduman. Ngenteni di daftar kesuwen kasihan kan. Iya, ya. Pak. Terus kemudian durung di daftar yo ngamuk gitu kan. Betul, maka sebenarnya yang non APBD
kawan-kawan ini bisa membantu. Hebat, hebat. Dan kebetulan sudah setiap RW sudah kita himbau seperti itu. Semua ya, jadi ya. Jalan ya. Ini kita sudah ada 7 RW. Oh, jalan Bulurai. Masih. Pun Bulurai tinggal kontrol kalau nggak bisa sama linmasnya atau siapa keliling bu. Sudah setiap hari kita TKM itu. Keliling-keliling terus ya, terus diomongi apa namanya? Bantuan-bantuannya. Di dalam Joko Tonggo ini kita sudah berusaha apa yang diperintahkan oleh Pak Gub. Ya, di sini RW 5 Kelurahan Jomblang. Saya sebagai RW 5 sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi apa kriteria-kriteria yang ada di Pos Joko Tonggo. Satu yaitu bidang ekonomi, bidang sosial keamanan, bidang kesehatan, dan bidang hiburan. Dari 4 aspek ini sudah kita penuhi semuanya. Dan alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan bantuan-bantuan dari masyarakat sekitar, dari pemerintah sudah masuk dan kita berikan. Kita mempunyai data BDT, kita mempunyai data BKM atau data orang lansia dan semuanya ada di sini. Dengan jumlah 1.026 kakak yang ada di RW 5. Dan semuanya tertera, sudah saya catat semuanya bantuan-bantuan. Sudah ada yang bantuan dari di luar dinas pemerintah itu ada 11 bantuan dan yang bantuan dari pemerintah ini juga muncul dari wali kota bantuan dan ini juga dari Pak Gub yang baru saja datang untuk Pak Joko Tonggo ini. Pak Joko Tonggo ini percontohan di kota Semarang.